khusus untuk peta di sini tempat kecil sebelum masuk di anjungan tadi. Jadi dia merencanakan itu untuk perjalanannya. Ya. Gimana coba? Dari Makassar ke Sabu Biru di sini. Ya, jadi ini prop ini yang kotak-kotak ini, ya. Ini dibeli nih, oh. Mahal sekali harganya di satu kotak ini. Nomor petanya. Ini namanya sel-sel ini. Ya. Jadi kalau sel-selnya tidak nyambung, ya, bisa tidak. Jadi kita cuma bisa berlayar sekitar ini aja. Ya. Ya. Satu sel itu berapa? Kalau kita atas saja ini. Ya, satu titik. Nah, titik ya. Iya, satu kita lebih untuk ini untuk peta luar. Ya, kita kan ada dua peta kita dalam itu dan peta luar. Kira-kira nomor. Iya. Ini luar semua ini. Lalu di Indonesia yang buat Hidros. Hidros ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ibu yang punya di sini. Jadi ini kalau mau membuat rute sebelum kapal berangkat kan kita harus bikin rutenya dulu. Nah, dari sini Pak. Ya, dari sini bikin rute. Di mana kita mau jalan baru digerakkan di sini. Ini konsolnya monitor kalau mau kapal jalan tinggal kita majukan kemudinya yang ini. Ini. Ini kemudian ini kalau misalnya mau dimajukan dead slow ahead, maju pelan. Dan ini memang real di lapangan kapal seperti itu ya. Iya, seperti itu. Jadi ketika anak-anak itu terampil di sini sebetulnya tinggal mentalnya saja karena ya. Kalau ininya sama. Kelincahannya daripada mereka. Iya. Ini kan kapalnya ini tinggal kita bikin garis haluan garisnya itu. Di situ muncul semua seperti yang dibilang tadi atas. Ya. Keluar berapa jam? Lalu berapa liter bensin apa minyak bahan bakarnya rencananya dengan memperhitungkan keadaan cuaca sama contoh arus kalau masih karena saya harus tertentu tidak ada saya ada juga ya di sini 10 ya ini ada yang sudah dibuat dari sana dari ya cuaca sudah kalau digerakkan dari situ tinggal dia jalan jalan. Jadi,